Alhamdulillah. Orang lajeng ibu dan pertandingan insya Allah di babak kahiji kedua serangka tilu margi Pak Guru Muhammad Roma akan siap naik di lapangan dan Pak Iwan wasit bawah dan juga Pak Romi maupun juga Pak Pijan kembali menjalani. Kembali ada Pico berubah. Rendi dengan tenang tapi saya gagal. 1-0 namanya gelang sore Putra Tuan bawah. Kita lihat Sukawana maksudnya dengan tenang mencoba kiri bola sepak dia harus dengan kiri bola ke depan tapi ada Pawan kasih pada sana langsung cepet. Ojoy. Seperti yang melainkan seorang Ojoy. Satu sama. Babak awal detik awal membuka dengan baik. Satu berani memecahkan air ketuban dari perut ibu. Lahirlah anak bayi. Tapi kembali sama. Masih. Karena mungkin seorang pemain yang cantik kita lihat mengalami pelanggaran atau kesalahan. Apakah bisa atau tidak kembali bola bertindih dengan cantik ini terjadi pada sejak dia ada empat atau pertama menjadi Ojoy. Babak pertama mungkin kita saksikan JPM dengan tenang seorang Ojoy mencoba akan putar putar bola sampai dia keluar akan baca apakah mantra dibaca dengan tepat. Mungkin terjadi satu balasan yang cukup mahal. Itu berkualitas ini kini menata selera. Bisi wayang menyenangkan kalian kan kan yuk kurang menampik. Insya Allah saya ingin nampak penonton pada Rimas di lihat atas lu. Ya boleh ditambah cepat tim Pak Budi itu dari jebret saja di awal. Bagaimana kembali tim ulang sumber ke pemain cedol. Ayo saksikan sama-sama Pak Guru mungkin cukup senang menyaksikan anak-anak tuan rumah dimiliki Sukawana yang indah banget kita lihat Kuning kembali masih Kuning masih Kuning akan Kuning kita lihat yang pertama menjadi 3-4 subsidi dan gratis diberikan Kuning pada putaran kedua terlihat nampaknya angka tidak lahir dan kesempatan racik ini dia racik masih racik membuka pintu lebar langsung terima kembali dengan Mike Yudi masih Yudi maksudnya tapi saya di blok pertama 4 sama gitu loh 4 sama kita lihat kesempatan emas kembali kita lihat bagi pemain mahal JPM karena JPM punya lacip ini kesempatan lacip dicoba ditahan dengan baik tuan rumah malikan Yudi kembali Yudi pandang kita lihat menjadi 5-4 mari kita lihat bagaimana semangatnya JPM tidak gagal lacip dengan mencoba membuka pintu lebar di sayap kiri dan kanan diterima dengan cantik langsung mereka mencos cos cos Pahil berani ngecos banget di sore hari ini sehingga pertama di sana angka pertama 5-5 Muhammad Yudi Kendil dengan senyum yang manis apakah Yudi Kendil kembali akan masuk atau tidak karena Yudi dapat dipercaya pada hari ini kita lihat dia Yudi langsung terima dengan baik seorang puji itu munculnya umpan manis langsung katakan hari ini terjadi masuk kuliah aman salah komunikasi seketika yang disumping mungkin ragu padahal PKTK diberikan seorang Ahmad kembali angka gratis diberikan kita lihat apakah hasil perjuangan seorang Parlan dengan tenang ini Parlan masih Parlan bukan hanya Asnawi Mangku Duit kita lihat Parlan Mangku Beas juga ada bagaimana Parlan Mangku Beas sedikit kegagalan Parlan Halim kita lihat yang pertama yang sama betul-betul bukan Asnawi Mangku Bumi tapi Parlan Mangku Duit juga ada bukan Teja Paku Alam penjaga gawang tapi Randy ya Paku Payung juga ada kita lihat oh Bang Manu 7-6 kita lihat di belakang seorang Anang Anang dengan tenang mencoba giring bola dengan baik karena satu speed yang baik diberikan Anang dicoba diterima dengan cantik seorang Bendot masih ada Ahmad di sana dicari pun di kembali tepat di depan Anang langsung giring bola tapi kesempatan mereka langsung mereka bermain cedor apa yang terjadi Allah kembali Muhammad Puji di lantai Puji Puji dan syukur ada dari Tuhan angka pertama kembali menjadi 8 kesempatan Anang dengan Anang mencoba memiliki orang di Anang lagi luar biasa Anang mencoba akan sukukan dengan sepik yang baik langsung Yudi dengan tenang tapi terus pun begitu serius kita bisa masuk 7-8 kecil kekalahan sudah mayoritas untuk disamakan sudah biasa apalagi Ahmad dengan tenang mencoba giring bola dicoba gagalkan lacik
ada seorang jenderal mengucuhnya. Itu balasan kejam lagi. Berhasil sudah 9-7 angkat tinggal siap dikejar. Apakah ditunggu di tanjakan Cibulan Ram bisa terjadi? Mari kita buktikan ini pertandingan. Apakah cuma cerita dan didongeng? Betul-betul bahwa seorang Randy tanpa kamalilan. Begitu juga serangan banyak peringkat Pudin masuk. Coba pertahanan tidak retak. Ada seorang parah. Oh, luar pun kita lihat. Betul luar. Aduh, jebrot. Lihat di cairan betul luar. Angka pertama paling sudah ada 8. Warus kembali cukup saja serangan cukup serangan. Coba gagalkan dengan tendang di belakang. Dicoba makan bola empuknya. Namun Pudin ketek masuk paling. Oh, Joy. Oh, Joy membawa arun lawan Anda. Kawan Anda bernama ibu bapak pengawal angka pertama atau angka pertama 10-8. Dua angka tertinggal tapi siap Puji kembali maju. Ini kesempatan Puji masih Puji. Terlalu keras pun. Besaran pengawal Puji Anda. Dua angka pertama 9-10 bagi anak tuan rumah. Kita lihat bagaimana Sukawan agaknya tenang tapi mungkin dibaca ketat. Babak pertama betul-betul bisa dipercaya, apalagi Muhammad Didik Lutramin dengan tangan Didik Lutramin. Akan semangatnya Didik Lutramin kita lihat, dicoba digagalkan yang mantap. Itu dia terjadi, Didik menerima bola, langsung kesimpan Parlan. Jangan berat, Parlan sehingga Parlan, di manakah Anda? Parlan, aku sangat cinta. Gadis cantik yang kau panggil kepada Parlan, karena Parlan banyak yang terhipnotis oleh hawa kita. Masuk angka pertama menjadi 11. Babak pertama kesempatan kelas 2-2 melainkan pemain mahal yang dipegang langsung oleh Bos Adam kita lihat dan Paku Pak Desi semua sama-sama ikut pemuda Karang Taruna betul-betul tuan rumah kali ini dengan semangat bikin serangan terjadi balasan indah yang coba digagalkan namun tidak sempurna dikatakan sudah gol kita lihat angka pertama 12-17. Di babak atas kucing ke lapangan datang umpan manis dikirimkan begitu hebat di sana dikatakan si Raja tidak juga angka pertama 12-13 berani Parlan mengayomi Yudi karena betul-betul tidak ada perbedaan antara Yudi dan Parlan ini kesempatan mereka balas dengan cantik siapa dia Yudi Kenil dengan kokohnya Yudi Kenil sehingga akan bencana bagi musuh Anda 14-12 apakah Yudi kembali siapkan lebih baik ini kesempatan lagi Yudi siap untuk melawan apakah Yudi bisa ditahan atau tidak langsung berbicara tentang DP bantu di sana dengan tenang mereka melihat mereka makin bertambah 13-14 kembali lahir satu serangan Muhammad Parlan di belakang dengan tenang mencoba jam saya dilakukan tapi dibantah dengan baik Pendrot ada Yudi di sana atau tak Muhammad Parlan sejujurnya tapi sayang bola menari atas tangan Anda cukup sengit pertandingan dua-duanya bukan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sana menyaksikan tapi termasuk Nini agar sepeningan ini pertandingan kurang tinggal yang ditampil atas panggung babu Pudin hebat nanti kalian Pudin dicari kesempatan mereka siap dikasih nampaknya ada seorang Warus sana 15-14 hanya Warus betul-betul pencet rekor kembali di belakang ada seorang Koherul ini Koherul Koherul siap maju ke depan dengan baik dicoba ditahan di tangan seorang Laci masih ada Randy namun balasan mulia dengan Puji angka pertama 15-an seirama banget ini pertandingan seikhwan dan seagama mari kita tonton sama-sama karena betul Anang ini di Anang betul-betul pemain yang cukup ganteng di belakang dicoba digagalkan serangan Anang datang pendek memantu Ahmad kasih umpan Yudi atau Puji Puji masuk main 16-15 tak mau kalah kembali Pudin siap tampil lebih baik untuk mengejar angka 25 bagaimana caranya karena betul-betul Yudi akan siap kerja keras dan tulang dikatakan berarti berarti tubuh berenang-renang ke tepian
Habis Ahmad kembali masuk ke dalam Ya udah. Angka pertama menjadi 16 sama. 16 sama di babak awal. Kesempatan Mas Randy di sana. Masih ada Yudi kembali ke depan gol Bintang. Bawa arus mengikuti. Angka pertama 17-16. Satu demi satu awal demi tambah poin. Sangat luar biasa dua partai kali ini. Apakah siapa yang lebih duluan angka dapat 5? Mungkin dua arus siapa akan bermain di sini? Dicoba ditahan dengan cantik selamparan. Di situ digagalkan umpannya. Datanglah satu kesempatan mereka membalas. Angka pertama 17-an. Tidak jauh bedanya antara dua dengan dua, antara satu dengan satu. Asal asal pola poin. Kembali seorang Puji menyamakan atau menama angka. Karena betul-betul keluar arus kita gagal. Itu kesempatan gue yang mencoba mencari solusi yang baik. 18-17. Satu angka siap tinggalkan saja. Apakah berani dia membayarnya? Karena betul-betul seorang Didi Ultraman bisa dipercaya di belakang. Di depan juga punya Randy. Oh, Joy. Jatuh di sektor kanan. Mereka sedikit kehilangan langkah. 18. Dan Ojoy. Semangatnya luar biasa. Dua ayah Ojoy, ma'aman. Saling balas-membalas. Karena orang Sunda bilang, utang tenggelam dengan Tuhan. Tenggelam Ugi Bayan dalam hukum. Hilang susu ibu bapak. Dua minggu. Dua minggu. Oke, jadi kita lihat bagaimana semangatnya kembali. Bola dimiliki dengan cantik seorang Pudin. Masuknya sangat seorang Pudin. Masuknya sangat Pudin. 28-18. Betul-betul Pudin sangat galak. Galaknya Pudin seperti segala domba. Apakah bisa diselamatkan dengan baik? Baik di sana. Begitu mudah dibalas dengan cantik. Bola kecil juga menggil. Jadi mereka kehilangan. Apalagi seorang Pinto sebagai libero. Kurang sempat negaranya. Angka pertama mandi 19 kita lihat. Apakah bisa dicari bola di sana? Oh, bagaimana berduar kita lihat? Berduar! Berduar kita lihat. Kayak kurang berduar. 2-1-19. Hanya gratis diberikan kepada seorang Yudi. Ini kesempatan Yudi. Dicoba digagalkan dengan baik Puji. Datang balasan mereka. Karena betul mereka yang balasan. 2-2-19. Di atas angin sudah merasa senang bagi Yudi. Tapi jangan terlalu enjoy. Masih tetap Yudi harus lebih sempurna kita lihat. Sempurna bola dimiliki Randy dengan gerak cepat tangan kidal, dicoba tangan kanan. Mereka masih duel siapa yang kalah. Itu dia terjadi balas dendam. Masih kesempatan dibalas dengan tangan kanan. Coba dua insan membantu. Sangat serius dan poin 2-3-19. Terjadi serangan kali ini lahir. Namun tim out di bagian Cibole karena insal akan diizinkan. Nyatu kudu kumahan. Dan usahakan mahatos eleh mah ngus biasa. Tapi pada tong putus asa. Tong putus asa. Tong putus asa. Atuh kulon tekan itu atuh. Balik ke lapangan kita lihat. Apakah betul-betul Yudi tidak putus asa? Karena putus asa betul-betul dosa. Kita lihat dan kita saksikan. Sementara bola pun bulat enjoy banget. Di tangan seorang jenderal membantu. Langsung kita lihat. Oh betul Parlan. Hebatnya Parlan. Karena Parlan itu singkatan. Lapar tetap ditahan. Betul-betul Parlan lapar tetap ditahan. Jangan yuk. Jangan menahan lapar kita lihat. Karena betul-betul laparnya tahanan yang hebat kita lihat. Ini kesempatan balas. Dengan hebat seserangan kembali muncul dan penuh lapar. Kalau semuanya keluar di sana. 2-1-3. Apakah mereka akan masuk ke dalam paris dan langsung keluar rumah? Kita lihat. Sukawan berikan kesempatan. Dan tim out si boleh saja. Karena waktu insya Allah masih diizinkan. Ngawai baik. Coba. Siriknya isi. Ini nak. Oke, Coy kembali Budi Anduk berbicara. Yang mana semangatnya luar biasa. Serangan indah dilakukan seorang Parlan. Karena Parlan betul-betul buah hari yang gampang dikalahkan Anda. Itu dia. Dan klik ini masuk. 24-21. 24-21. Ya, kesempatan kembali ke KM kita lihat. Ingin mencoba membuka sayap dengan ganteng. Satu serangan indah dikatakan masuk atau tidak. Belajar dengan tenang kita lihat. Belajar dengan senang apalagi. Satu spek yang baik digagalkan Ojoy. Apalagi akhirnya masuk ke habis. Banyak babak pertama dimenangkan langsung tuan rumah. Dengan angka 25-21. Dan untuk babak dan juga ada di Bantarojek.
di Desa Gunung Larang pada tanggal 25. Silakan Anda tonton karena kami pun bertugas di lobi pada tanggal 25. Dan hadirin kembali ke lapangan karena sudah sempat ini pertandingan dibuka kembali. Apalagi Bos Adam sangat senang dan kembali pick off dibuka babak kedua. Nampaknya datang Pan Manis tapi sayang tidak sempat kembali. Seorang puji musuhnya risik yang tidak sempurna demikian dan pecah telur 1-0. Air ketuban berani dipecahkan di perut ibu seorang Ahmad. Maka lahirlah angka bayi atau angka 1 masih bayi. Lagi-lagi dia lahir angka 1 dalam arti gratis diberikan seorang Ahmad. Angka 1 itu cuma milik ketahan gratis kita. Apakah bisa akan tambah angka 2? Mungkin terjadi debat yang mahal yang mereka langsung mereka tos, tos, tos. Banyak serangan Udin akan masuk 2-1. Betul-betul Udin bisa percaya karena Udin boro-boro main di libur lapangan sana dan Udin di libur petang-petang palang di sawah. Udin bisa bermain di atas pohon, Udin bisa main di atas iya awang-awang dan oh bangun betul kembali kita pun jauh masuk pun betul akhirnya lockout bisa terjadi. Angka pertama 2 sama. Babak kedua betul-betul puji. Dapat kehormatan dari sang manajer. Sepakat mas di kabaran dengan pindah. Pantai Yudi kembali masuk. 3-2. Ini bisa percaya. Mari kita lihat apakah tetap Yudi ada di depan. Asar, Asar. Lain tempat. Ini Asar tempat. Wah, asar benar. Asar no. Iya, boleh. 3-3. Lanjut karena 7 menit lagi katanya untuk waktu asar. Kita di lapangan sementara Ojo masih tenang. Bisa digagalkan yang harus tapi datang satu spek. Yang baik gerak tipu dimainkan Yudi tapi kembali Parwan membantu dengan kejamnya mereka langsung dirahinya gol. Angka pertama 4-3. Karena mungkin sedikit ada pelanggaran kita lihat. Hanya kesempatan Ojoy lagi bilang sempurna kembali Ojoy dengan tenang. Tapi kita lihat Pendot menerima bola. Dia akan lahir Koherul 4-1. Kesempatan di belakang Koherul. Siapa hari yang ambil bola mainkan Kudin? Jam set diambil Kudin kali ini. Kita lihat bola masih jauh di pangkuan Kudin. Tolong dibantu anak bola agar supaya cepat bola datang di lapangan. Mari kita lihat Kudin di lapangan sudah begitu tenang membawa bola. Akan lepaskan Anda datang kembali Rifki. Ada orang di sana kembali Lacik. Lepasnya Lacik kan masuk. 5-4. Betul-betul Lacik bisa percaya. Ini kesempatan Lacik akan tampil lebih baik. Karena Lacik asli anak Majalengka sering bermain di Malaya Siak. Tapi kalau dia bentar ya kan. Dengan harga kasar Kurvinema Hitanan Kupin JDP. Semangat luar biasa. Soalnya Anda akan masuk angka pertama 5-1. 5-1 di babak yang kedua. Cukup unik dua-duanya. Mainkan orang Budi Kendir sangat membahayakan banget. Dicoba ditahan dengan ganteng Ricky. Itu dia pertahanan Cedar tak kembali maju ke depan. Baik, angka pertama 6 melawan 5. Betul-betul seorang Parlan bisa percaya karena Parlan sering bermain di mana-mana. Bukan hanya viral di YouTuber tapi Parlan sering ditayangkan di media sosial. Ini kesempatan dicoba diterimanya Yudi. Bahaya sudah serangan balik Anda. Masih tepat Parlan mengirimnya. Sungguh tenang Lacik menerima. Apalagi Bendot kembali langsung di bukan babak yang kedua. Masih Koherul kembali kita lihat. Langsung tim Lacik. Ada Randy di sana. Tepat di antisipasi. Kirimkan Kudin ke depan. Masih ada Rifki dan kembali. Alhamdulillahnya. Namun tidak tes skill pun. 7-6. Satu angka tertinggal untuk anak-anak dari JPM. Apakah anak-anak dari Sukawana berhasil kita lihat. Nampaknya seorang Parlan. Sayang, satu sayang. Kembali. Akhirnya angka pertama 86 kita lihat 8 angka diboyong langsung oleh tuan rumah Malang Sukawana. Ide Sukawana
Pawana kembali sangat indah. Apalagi Laci, JPM punya kita lihat ini ya. Tepat di depan Puji langsung. Pawana gini loh. Yuk, 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 yuk. Sudah. Nil, bagi-bagi Nil. Bukan kata lagi lah, ya karena Abang Jakarta juga kata longsor. Jadi bagaimana kembali dengan semangat bola di kiri kan, tapi tidak gagal lagi penembola. Ada seorang Putih di sana. Warus mencoba. Kita lihat bagaimana. Oh, oke, kita lihat tim itu berikan seboleh karena waktu menjadikan apa ya? Menjadikan apa bisa? 5 menit lagi saudara kita ada. Berapa? 6. Kita lihat di lapangan. Keuntungan. Mari kita lihat di belakang dicoba di depan ditahan. Ini kesempatan mereka lagi dengan pukulan keras. Siapa dia? Kita lihat seorang Poheru kembali muncul dengan satu gerak cepat dimainkan Anda. Dicoba ditahan maksudnya dengan ganteng Rendy Ken Manubang. Langsung memainkan keputusan kita mainkan kembali 7-11. Akhir di belakang seorang Anang. Udahlah, ya. Karena Anang Aina mau mulai paradak ini. Ini kan semangat Anang di belakang. Dicoba ditawal dengan tenang Yudi di sana. Langsung digiring bola ke depan dengan baik Judi. Masih ada Ahmad kembali kita lihat. Maju, barulah kan. Dan kembali sana dari pertahanan belakang. Dicoba digempur Mani. Mani. Ini datang Pudin. Masih pertahanan tidak gagal. Satu ses. Tangan Puji. Ditolong lagi. Dibikin serangan kembali. Ses. Apalagi serangan dadak-dadak. Toya. Tunggu sayang keluar Mani. 10-11. Namun TO diberikan komisi boleh. Karena insya Allah waktu masih cukup mujib. Nah, Oh. Bos lah. Ah, sorot kena kali tah. Ah, udah blur euy. Seberapa apa? 10 sekarang. 11. Udah lima. Kadan. Jadi ultraman berubah. Ini Batman. Bapak di tinggi jerok itu si bapak tuh. Mana? Eh, seratus sekat. Aduh, lagi kayu di cendil lah. Aduh. Baru ngeplek itu nih. Out. Kata saya out. Saya penonton paling netral. Kendil. Baru. Kendil itu di mana pare? Oh iya. Tong mesti nang bayar duit kan itu. Hah? Bayar duit nang di pentas sawar. Ayo ke desa we. Aduh, ai pakai nanya. Aduh. Pak, ade Pak. Mainan, mainan. Kadia. Mani, oh. Pak. Mainan. Meni, nah.
Malik. Lain di palikan mah pole nang teh. Oh, di palik. Eh, saya nyeri cangkang ini baru malik. Malik, lurus. Wah. Anak kakak ini bisa tahu. Tinggal dan lain itu dulu. Bola nang kanan. Ah. Ah, salah dah itu mah. Poinnya salah kan? Sama ya. Poin sama. Malah sama. Ah, itu poin tuh, sama sama itu. Semua ada sedekah nih. 16-15. Ayo poin belakang. Poin belakangan mana poin? Masuk. Aduh. Aduh, aja guyon. Aja guyon. Ayo kendil lagi lah. Kendil, ayo. Aduh. Ke atas lah. Biji. Dua. Alam. Kudi. Masa nyepuk. Aduh, lain kasih di kendil lah. Kurang seboh. Oh, tak boleh. Boleh di sang sarapan, boleh. Wes, sang sarapan. Tinggalan. Nah. Udah otak. Ah. Dua. Untung net. Oh, untung net. Lah untung net bunang teh. Aduh. Edan. Selalu. Hebat sih kena tekap lu kena. Goblos. Kalah lu. Ya. Kecil lolos kena goblos. Kalah. Nil. Alah. Gitu. Jadi kini tadi pada merek lah. Di bere tadi pada ngalengkat. Dapat lah sama. Tah, jam cepat ya noh. Oh. Ah, poin ya. Net. Net. Jangan. Awal lagi nama awal lagi Ron. Ulah luak dia kau awal lagi nom. Jemes. Boya. Parana capean. 28 Nas. Naon? Aduh. Sudin. Aduh lamun tadi blok toh. Imaman. Lamun tadi blok benang gua tutup si Nanang. Wah, tak bola. Duh, benang kelapa mah ya. Murang. Nyaw dia ada. Aduh. Tuk ada lo. Dua hiji 20. Benar lah sih kan. Satu. Wes, menang. Tenang. Tenang. Tidak ada yang dirugikan, jambul. Tenang lek mah ruhai. Liberat timnas lagi aja ya Roy. Yang tadi final mah. Yang ngelekeun. Bancaina baik deui kan tadi final. Diadu di jeung eta. Iji aya. Ya jebol.
Gue celak ketruk nih, apa sih Lacip mai? Bang dia blok sih Lacip mong. Mau tarik. Lima lundur. Dari siapa? Itu kurang nanggoy gado itu. Kok tak kurang gado celak gue. Ih, panas yang poek. Si tengah melegang, tapi lo mau melegang banyak. Kope, Pak Inan ya. Pak Inan yang mana? Pak dia pak. Pak dia. Wih, lu aku jok baik. Hai Ji. Dua. Dia blok. Kejap. Si Pudin menang. Ayo Pudin ini kamer. Itu dia Pak Inan. Itu panas.